Hari ini saya nak sentuh berkenaan dengan pergolakan yang saya cerita dulu yang berlaku di dalam DAP. Ya, susulan langkah Zahid dan langkah Najib bersama Anwar di Perak. Jadi sepintas lalu di Perak pernah jadi satu langkah di mana ada percubaan oleh Zahid bersama beberapa pemimpin DAP di Perak untuk cuba yakinkan DAP Amanah dan PKR memang bersekutulah dengan Zahid dan Najib. Tetapi untuk meyakinkan DAP dan Amanah secara en bloc untuk membentuk kerajaan di negeri Perak, iaitu kerajaan gabungan atau persekutuan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, dengan harapan ya, sebelum undi belanjawan yang baru lepas tu, dengan harapan sekiranya berjaya terbentuk kerajaan gabungan ini, maka DAP Pusat dan Timbi UMNO akan yakin bahawa semua yang bahawa Zahid serius untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan, Najib serius untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan, maka pusat, DAP Pusat dan Timbi dan seluruh UMNO di peringkat pusat akan yakin dan setuju untuk membentuk gabungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Supaya sekiranya ada persetujuan di peringkat pusat, maka Anwar dapat mengumpulkan surat akuan bersumpah dalam bilangan yang mencukupi agar beliau boleh yakin ya untuk menjadi Perdana Menteri, dan seterusnya memanglah akan tumbanglah kerajaan pimpinan Muhyiddin kerana belanjawan sudah pasti akan ditolak. Tapi kita dah lihat rancangan itu tidak berjaya. Okey. So sekarang Mas UMNO ditimpa masalah besar kerana ramai, makin ramai Melayu Islam dah tahu penipuan UMNO yang sememangnya menjaja. Bila saya kata UMNO ni, saya cerita Team A ya. Khususnya kem-kem Zahid dan Najib dan sebagainya, yang kita dah tahu mereka menjaja Penyatuan Ummah ni, kononnya DAP ni musuh Islam, anti Melayu dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita lihat kerelaan dan percubaan mereka untuk bekerjasama dengan DAP. Baik, semuanya dah kantoi untuk UMNO dan memang ramai yang dah marah, dan Anwar sah tidak memiliki sokongan. Berkali-kali dia dah menipu penyokongnya, menipu ahli parlimen yang berdamping dengannya, menipu DAP, PKR, Amanah sejak 2008 lagi. Okey. Dan dalam tahun ni saja sudah berapa kali tipu, siap dengan nama agung dilambung, dijaja. Dan terbaru ada ura-ura Anwar dah dapat sokongan majoriti, dan saya beritahu memang dia tidak ada sokongan majoriti, dan terbukti apabila belanjawan gagal, majoriti Anwar tidak muncul. Okey. Jadi sekarang sudah mula apa yang seharusnya dah lama berlaku, iaitu suara-suara dari dalam DAP dan Amanah meminta Anwar atau menghendakkan Anwar untuk ke tepi. Dan ini saya setuju, dan saya dah beritahu memang perkara ini dirahsiakan dari umum, tetapi semenjak peristiwa Perak tu, DAP yang memang dah berpecah, ada kumpulan yang pro Lim Guan Eng, anti Lim Guan Eng dan sebagainya, kini bergolak. Jadi ada desakan agar Anwar ke tepi, sebab tak guna anda rela ditipu berulang kali. Okey, Anwar ke tepi, dan saranan saya agar perkara ini dilakukan secepat mungkin, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai ketua pembangkang bagi menerajui pembangkang, kerana disebabkan faktor Anwar sahaja, ramai yang pemimpin-pemimpin atau ahli-ahli politik yang menyokong gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali teragak-agak sebab ada Anwar di sana. Teragak-agak sebab mereka lihat ada yang masih fickle minded, tak boleh buat keputusan. Memang depan mata memang dan nyata Anwar is a failure, tapi masih ada yang sanggup ditipu oleh Anwar. Jadi selagi ada perdampingan pembangkang ni dengan Anwar, dalam apa jua cara sekalipun, pembangkang ni tidak akan ke mana. Jadi perlu ada konsensus bahawa DAP, Amanah dan semuanya tidak menerima Anwar sebagai ketua pembangkang, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad dinaikkan menjadi ketua pembangkang. Itu sahaja resolusinya, dan ini adalah sebenarnya satu penyelesaian yang memang depan mata. Okey. Jadi saya nampaklah pembangkang ni
Tapi bukan hanya dari segi PKR lah, banyak faktor lain sebenarnya. Bukan hanya yang saya cerita ni, banyak perkara lain mengalami complete, dalam bahasa Inggeris apa yang saya katakan, complete tactical failure. Ya, banyak di semua peringkat sebenarnya. Bila kita cerita PKR ke semua, saya tak nak fokus kat satu buat semua. Masalah komunikasi, masalah koordinasi, pelbagai jenis masalah. Tetapi pokoknya saya rasa semuanya akan dapat diselesaikan sekiranya Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi ketua pembangkang. Ya. So itulah mesej pendek saya, dan saya ucapkan syabas kepada pemimpin-pemimpin yang telah buka mata, sedar dan terima hakikat bahawa selagi ada Anwar di situ, pembangkang is going to go nowhere. Sebab perjuangan Anwar hanya untuk diri dia sahaja. Oleh itu dia tak kisah pembangkang berjaya ke tidak. Kalau dia rasakan diri dia tak boleh jadi Perdana Menteri, dia sanggup sabotaj pembangkang seperti yang dilakukannya pada 26 November. Bila dah ada persetujuan untuk menolak belanjawan, tiba-tiba dia yang sabotaj. Kemudian keluar macam-macam alasan mengapa dia hantar direktif kepada ahli-ahli parlimen untuk tidak bangun menyokong usul belah bahagi. Ya, so banyak perkara ni, banyak percubaan pembangkang, perjuangan ni akan terencat disebabkan kepentingan peribadi Anwar. So Anwar has to go. Jadi saranan saya, pembangkang sebulat suara boikot Anwar dan lantik Mahathir dengan kadar segera sebagai ketua pembangkang.